suaranya yang keras ya. Ke sebelah sana, oke. Okay? Kalau saya bilang Jokowi, Amin bilang Rashid Ben. Thank you. Sister. Seperti janji kita di awal tadi. Saya ingin mengajak kepada kita semuanya. Sekarang ini di bawah itu banyak sekali hoax, banyak sekali kabar fitnah, banyak sekali kabar-kabar bohong. Jangan dibiarkan. Ini harus direspon, ini harus dilawan. Saudara-saudara berani melawan hoax? Saudara-saudara berani melawan hoax? Saudara-saudara berani melawan kabar fitnah? Kita semuanya harus berani. Jangan sampai persatuan kita, jangan sampai kerukunan kita, jangan sampai persaudaraan kita pecah gara-gara kabar bohong, kabar fitnah dan hoax. Coba sekarang ini mulai beredar, tidak hanya di media sosial. Coba dilihat, banyak sekali di media sosial, tapi juga banyak sekali dari rumah ke rumah. Nanti kalau Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin menang, pendidikan agama akan dihapus. Saudara percaya? Saudara percaya? Itu adalah bohong, hoax. Yang kedua, ada juga isu-isu. Nanti kalau Jokowi Ma'ruf Amin menang, azan akan dilarang. Ingat, pendamping saya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini ada Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tidak mungkin kan? Ini adalah fitnah-fitnah yang ingin menjatuhkan cara-cara politik yang tidak beretika, cara-cara politik yang tidak bertata krama. Yeah.